Masih lagi bersama H-Live. Yep. Oh, kita memang suka main tukar-tukar kamera. Yeah, sekarang ni kita nak cerita pasal Hafiz Suib yang baru sahaja selesai majlis akikah anaknya, Muhammad Riyad Zafri. Dan sebagai tanda terima kasih, Hafiz telah buat lagu khas untuk anak dan isterinya. Ya, itu dah sweetnya Hafiz Suib ni. Ha, jika sebelum ini Hafiz cuba untuk tidak tonjolkan kecomelan baby dia di social media. Namun, selepas paksaan daripada peminat-minat Hafiz Suib sendiri, sekarang ni Riyad Zafri sudah pun ada IG. Jom kita sama-sama Hafiz Suib. Lina kini bersama dengan Hafiz di majlis. Cukup jambu baby Riyad. Segalanya telah berjalan dengan lancarnya dan dimudahkan. Pertama sekali, saya ingin bersyukur kepada Ilahi kerana pada hari ini telah dipermudahkan segala urusan kami pada hari ini, iaitu majlis cukur jambul dan juga akikah anak sulung saya. Dan apa yang saya boleh katakan, memang seronok, memang ramai. Saya ucapkan terima kasih kepada H-Life kerana sudi cover kita punya majlis pada hari ini. Kita nampaklah ramai yang hadir. So, maybe you boleh kongsikan siapa sebenarnya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, apa yang saya boleh katakan, yang hadir pada hari ini ramai family-family, sahabat-sahabat semua, rakan-rakan media, ada juga Tengku. Ramai lagi lah yang, ya Allah ya Tuhanku, yang memeriahkan majlis saya pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Dia pun dah ada Instagram kan. So maybe pada masa akan datang nanti kan, you akan macam terima tak tawaran untuk dia nanti, endorsement ke macam mana? Saya rasa saya akan terima sebabkan itu orang kata kan, rezeki anak kan. So kalau rezeki anak tu, saya terima je lah. Mana satu hari nanti terbaik untuk dia. Instagram anak pun dah nampak lebih dah 20 lebih ribu tu. So, selalu ke update gambar dia dekat Instagram? Bukan saya yang update. Selalunya mak dia yang update. Perasaan dia. Kadang-kadang bila saya update kan, kalau saya terlupa nak tag nama anak ke nama dia, weh, dia marah. Dia marah. Lain kali tag lah nama saya juga. Memang hari-hari kena update ke ataupun macam mana? Sebenarnya niat kita berdua sebenarnya adalah untuk berkongsi kebahagiaan bersama dengan peminat-peminat kami. Kemudian selama ni peminat-peminat tengok saya. So before saya, sekarang ni saya dah ada wife. Dan Alhamdulillah sekarang ni dikurniakan juga anak. So saya rasa saya ingin berkongsi lah kebahagiaan ini bersama dengan peminat-peminat semua. Tapi tak semualah. Tapi apa orang kata, at least sedikitlah. Allah, dia nak cakap kan?